Hasil lengkap, pertandingan final, Indonesia International Challenge 2024. Di final ganda putra, Ki Dongju, Kim Jae Hyeon, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo, dengan skor 21-15 dan 21-12. Dengan demikian, Ki Dongju, Kim Jae Hyeon, berhasil meraih gelar pertamanya di tahun ini. Di final tunggal putri, Hina Akechi berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Ciara Marvela Handoyo, dengan skor 11-21, 21-18, dan 21-7 dalam durasi 1 jam 8 menit. Bagi Hina Akechi, gelar Indonesia International Challenge kali ini merupakan gelar keduanya di tahun 2024. Di final tunggal putra, Johannes Saut Marcelino berhasil menang atas sesama pemain Indonesia, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, dengan skor 21-15 dan 21-7 dalam durasi 40 menit. Dengan demikian, Johannes Saut Marcelino berhasil meraih gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, dengan skor 21-18 dan 21-10 dalam durasi 31 menit. Dengan demikian, Jafar Felisa berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Gelar ini merupakan gelar pertama mereka semenjak dipasangkan. Di final ganda putri, Miki Kanehiro, Rui Kiyama, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lim Wanqing, Lin Xiaomin, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 41 menit. Dengan demikian, Miki Kanehiro, Rui Kiyama, berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024, sekaligus gelar perdananya di turnamen internasional. Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final Indonesia International Challenge 2024. Dengan hasil ini, Indonesia dan Jepang berhasil meraih 2 gelar juara, dan Korea berhasil meraih 1 gelar juara.